nih perubahan tamannya Bu Ting Ting di Mega Mendung. Kemarin kan lihat video sebelumnya kan tanamannya, tamannya bagus banget. Cuman nih udah kebongkar, pas waktu kebongkar nggak sempet kesini. Kalau nggak salah bongkarnya sekitar 4-5 hari lah kurang lebih. Ya sekarang udah bersih ini, udah bersih. Sekarang di sini nih kolam ya, kolam udah mulai digali nih. Ibu mintanya kolamnya banyak, gede banget sampai di sini. Nah ini nanti jadi kolam ikan nih. Gede banget ya, Mad ya? Kolam ikan gede banget, terus itu kita pindahin ke belakang. Nah ini contohnya ini kan. Terus dindingnya nanti kita gaya-gaya industrial nanti. Ada apa kayak ada bolongan-bolongan gitu. Terus si Apri nih lagi ngerjain tangga. Layout tangga. Nanti di sini nih ada filter, ini ada deck ya. Terus nih tangga, layout tangga. Nah, di situ ada mezzanine di situ. Nih Mat, lihat buletan ini ya udah jadi nih. Nanti kita tinggal ngecor aja nih. Tuh. Ini gerimis nih, sorry teman-teman. Puncak kalau. Ini sekarang jam berapa ya, Mat? Jam 3-an ya? Tadi habis baru habis azan ya. Nah, di sini kolam ini nanti kita akan jadikan resepan si kolamnya ini. Resepan nanti tinggal kita gali ke arah kolam sana nantinya si resepannya. Nah, si kolam ini resepannya nanti paling kita bolongin aja bawahnya. Jadi tinggal benar-benar dia kita nggak apa-apakan, cuman hancurin bawah aja. Terus ini udah kebentuk juga. Ini kursinya nantinya bentuknya S. Jadi kita bisa duduk-duduk di sini. Nah, di situ rencananya di pojok situ yang di ujung itu ada satu pohon warnanya silver. Jadi warna silver kita pilihannya mungkin pohon olive. Dan Bu Ting Ting juga kemarin cari-cari udah ketemu kayaknya pohon olive-nya. Di situ pohon olive, di sini tempat duduk, di sini semua nanti taman kering. Taman kering di sini kan pasir white gravel. Nah, di sini yang di Afgan berdiri ini, yang list ini semua deck semua. 1,20 meter. Oke, kita lihatin dulu ya ini ya. Part kedua ini land clearing udah selesai. Tapi sayangnya kemarin waktu cabutin tanaman segala macam nggak sempat ke sini. Oke, kita liatin dalam kondisi apa ya sekarang ini. Pembersihan ya, Pri ya. Sama mulai nge-onting. Oke, kita lihat video yang kondisi bersih sekarang ini. Nah, ini pinggir ini nanti track nih. Tracknya pakai kayu ulin. Sampai di ujung sana. Terus yang ini ada track juga menuju ke tangga, di sana tangganya. Wah, ini hujan nih sebenarnya. Menuju tangga. Terus langsung ke mezzanin bulat 3 meter lingkarannya. Nanti rencana di bawah mezzanin ini ada wastafel. Cuman kita masuknya dari gundukan tanah ini. Mezzaninnya kan tanggung sebenarnya. Benar-benar kena kepala nih. Tapi kita nanti digali di sini nih. Masuk ke dalam. Nah, kolamnya super gede nih. Kalau nggak salah ukurannya si kolam ini 7 meter kali apa 8 meter kali 6 meter dibagi 2. Tuh, pas jam 3-an nih pada lapar nih. Tadi di bawah. Serius loh. Pisang Pak Ji? Enggak. Oh iya, ini pisang kemarin dapat dari itu ya? Dari si Nita ya? Tuh. Nita yang ada di BSD. Ya Mas? Cau.
udah lihat kan video land clearing ini. Jadi tanaman semua udah kecabut, kolam sudah mulai digali. Terus apa namanya? Itu tangga-tangga udah mulai kebentuk, kursi sudah mulai kebentuk. Nah, tinggal penguatan nantinya. Oke, kita lanjutin bekerja ya. Ini masih ada waktu 1,5 jam lagi, sekarang jam 3 lewat dikit. Cuman gimana ya, gerimis-gerimis banget ya, Mat ya? Tuh lihat tuh sebelah sana tuh. Kabut ya? Tapi nggak apa-apalah. Kalau nggak kan suruh pakai rok ya, Bri. Takut lu ya? Kerja apa pakai rok, Bri? Kerja lah. Oh. Kayak nggak gagah katanya. Padahal orang pakai rok tuh banyak yang gagah lo sekarang lo. Superwoman ya kan? Oke, kita lanjutin ya, Bri ya.